Orang ayah tega di Ciamis, Jawa Barat menganiaya balita berusia 3 tahun hingga alami luka di sekujur tubuh. Pemicunya sangat sepele, pelaku kesal karena korban kerap buang air di celana. FM yang baru berusia 3 tahun ini masih trauma akibat kekerasan yang dilakukan ayah tirinya. Akibat disiksa, ia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Karena itulah ibunda FM melaporkan kasus ini ke Polres Ciamis. Bergerak cepat, polisi meringkus AF, ayah tiri korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti yang digunakan pelaku menganiaya anak tirinya. Dari keterangan pelaku, penyiksaan dipicu korban kerap buang air di celana dan tak merespon panggilan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Modus pelaku ini menganiaya korban ini karena rasa kesal, karena korban sering buang air kecil atau besar di celana dan sering ditanya tidak menjawab. Nah, untuk kejadiannya berapa kali telah kami dalami, kita periksa, kurang lebih pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap korban atau anak ini sebanyak lebih dari